Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva. Saya berasal dari program studi Teknologi Elektromedis tahun 2022, Universitas Sanata Dharma. Belajar di LabTemp, ini yang aku dapatkan. Kesan saya setelah 3 minggu mengikuti pembelajaran mata kuliah Bahasa Pemrograman adalah saya senang karena saya bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang pembuatan aplikasi menggunakan web MIT App Inventor. Pengetahuan baru apa sih yang saya dapatkan? Saya mendapatkan pengetahuan baru tentang MIT App Inventor. MIT App Inventor merupakan web yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia. Di web ini, kita semua dapat menuangkan ide dan kreativitas yang kita miliki. Kita juga bisa menyusun program sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, kemampuan apa sih yang saya miliki setelah mengikuti pembelajaran selama 3 minggu ini? Saya bisa membuat aplikasi translator yang bisa mengubah suara menjadi teks, kemudian teks tersebut ditranslate ke bahasa yang diinginkan. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf jika ada salah kata. Oh iya, saya ada quotes untuk hari ini. Kegigihan untuk selalu ingin belajar adalah kunci sebuah kesuksesan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!